Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pondur Channel, Dulur Channel yang mengulas semua tentang merpati. Nah, oke teman-teman, kali ini di belakang saya ada beberapa merpati pos. Nah, kali ini kita akan membahas merpati pos teman-teman ya. Sesuai judulnya yaitu gimana sih caranya supaya induk merpati pos itu tidak gampang hilang ya. Jadi induk-induk merpati pos ini biasanya kan kita dapat dari tidak bukan di kandang kita, jadi bukan asli kandang kita, biasanya bukan dari kandang lain, terus peternak-peternak lain. Nah, jadi otomatis merpati pos yang induk ini tidak pomah dari di kandang kita ya. Nah, lalu saya juga menemukan permasalahan-permasalahan dari teman-teman. Biasanya teman-teman itu kehilangan induk merpati pos ya, yang kebetulan tidak pomah di kandangnya. Nah, itu mereka atau teman-teman kita itu lupa menutup kandangnya. Nah, terus seperti apa sih cara penanganannya atau trik supaya merpati itu tidak hilang ya, meskipun kandangnya terbuka. Nah, saya akan bahas itu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu Paul Lumpur Channel supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari Paul Lumpur Channel. Oke? Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ambil merpatinya. Jadi ini dua ekor ini, saya mau tunjukin ke teman-teman supaya aman induk merpati itu nggak hilang seperti apa. Nah, oke teman-teman, nah ini adalah salah satu merpati ya. Jadi dari dua ini satu udah ada yang saya tanganin supaya nggak hilang. Seperti apa? Kita ambil dulu. Ya kebetulan lagi ngeram merpatinya, jadi agak defense kandang karena induk naluri induk ya. Oke, kita ambil betinanya. Lah teman-teman bisa lihat nih udah perbedaan dari merpati yang normal ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini sayapnya udah saya potong. Nah, ini adalah cara pertama yang bisa kita lakukan supaya induk merpati ini tidak hilang ya. Nah, potong sayap teman-teman ya. Potong sayap ini teman-teman kita lakukan. Oish, lagi ngurak. Oke teman-teman, nah potong sayap ini kita bisa lakukan di sayap-sayap primer teman-teman. Sayap primer itu yang mana Pak Paul ya? Sayap primer ini adalah sayap yang menghadap ke depan ya, menghadap ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ini ya batasnya ya. Nah ini adalah sayap primer. Oke, itu adalah sayap primer teman-teman. Nah, teman-teman bisa potong. Kalau saya biasanya adalah 2-5 lar sayap yang saya potong ya, sebelah saja. Tapi kebetulan ini dulu sudah saya pernah potong nih ya, jadi 2 lar ini, lalu 2 lar samping kan kiri juga ya, jadi 2 juga, nah, kanan kiri. Tapi merpati ini masih bisa terbang teman-teman ya. Terus gimana supaya tidak bisa terbang? Kita potong sayap lar sayapnya sejumlah 5 teman-teman ya. Jadi 1, 2 ini udah potong, 3, 4, 5 ini ya. Jadi kita potong pakai gunting. Oke teman-teman, oke teman-teman. Jadi kita akan langsung potong merpati, merpati. Ya. Kita akan langsung potong sayap merpatinya aja teman-teman ya. Oish. Nah, kita akan langsung potong sayap merpatinya. Nah ini kita potong sesuai yang kita bilang tadi ya. Jadi 5 lar sayap. Ini merpatinya lagi ngurak teman-teman ya. Nah ini lagi brodol bulunya. Ini karena induk jadi nggak masalah, jadi bukan penerbang. Nah kita potong teman-teman ya. Jadi sesuai 5 tadi ya. 1, oke, 2, sama yang ini, oke, 3. Jadi 5 lar sayap yang kita potong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lar sayap ini sudah cukup membuat merpati kesusahan buat terbang. Nah, jadi ketika merpati pos teman-teman yang indukan, nah, biasanya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya indukan-indukan mahal itu kan sayang sekali kalau misalkan lepas, otomatis dia pasti bakalan balik ke kandang yang lama. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kasus seperti itu, mengantisipasinya adalah salah satu.
mengantisipasinya adalah bisa pakai dengan cara ini. Namanya kalau istilah di biasanya kalau begini ini dipakai di paru bengkok. Namanya istilahnya wing clip atau potong lar sayap supaya dia ini bisa lebih tenang gitu ya, kepingin terbang lepas gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya, 5 lar sayap. Nah, ini kita bisa lakukan di salah satu sisi sayap aja. Jadi yang ini, yang misalkan ini yang kiri ya, yang kiri kita potong, yang kanan nggak usah. Jadi biarkan aja begini. Nah, ini kenapa teman-teman ya? Kalau misalkan teman lakukan seperti ini merpatinya ini bakalan misalkan dia terbang ya. Dia terbang, dia bakalan berat sebelah. Jadi misalkan dia mau terbang seimbang tuh kurang bisa gitu ya, kesusahan ya, karena memang yang kepotong lar sayap yang paling banyak dia dari salah satu aja. Itu ya teman-teman, ini adalah tips yang pertama kita bisa potong lar sayapnya. Nah, untuk teman-teman yang sayang banget, misalkan teman-teman punya merpati, induk merpati pos yang bagus gitu ya, yang nggak kebetulan nggak pomah di kandang teman-teman, terus sayang buat di wing clip atau dipotong lar sayapnya ya, biasanya kan kita juga pengen lihat lar sayapnya yang bagus-bagus gitu ya, kita bisa pakai solusi kedua. Apa itu teman-teman? Bentar, kita kembalikan dulu ya, jadi supaya ini udah nih wing clip, ini cara yang pertama. Oke, kita ambil yang induk yang satunya, induk jantan. Nah, ambil meskipun dia lagi ngeram nggak apa-apa. Oke, kita ambil pelan-pelan aja. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Larnya belum saya potong atau apa-apakan sama sekali. Nah, masih bagus. Larnya masih lengkap. Tangan kiri. Nah, ini juga. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teman-teman, ini adalah isolasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat isolasi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman merpati palap atau merpati biasa lah ya, teman-teman udah pasti mengenal istilah ini. Biasanya namanya adalah digodi atau istilah lainnya adalah mengikat sayap merpati. Nah, namanya ada digodi. Itu buat teman-teman yang di daerah Jawa Tengah mesti udah nggak asing lagi dengan istilah godi ini. Jadi biasanya bisa pakai tali rafia, tali boya, tali lah ya. Nah, tapi di sini saya mau contohin pakai yang lebih simpel, yaitu pakai isolasi. Ya, teman-teman seperti apa caranya? Mudah sekali. Nah, teman-teman tinggal buka lar sayapnya, lalu kita solasi juga 5 tuh 2, 3, 4, 5 5 lar ini sebelah saja boleh, atau kalau nggak gitu dua-duanya juga boleh, karena ini dia nggak bakalan bisa terbang gitu ya. Misalkan dia terbang pun dia bakalan kesusahan buat mengepakkan sayapnya gitu ya. Kita godi kanan kiri ya, ini ya, jadi kita solasi kanan kiri, posisikan rangkep begini. Nah, teman-teman bisa lihat, kita ambil solasi dulu. Oke, kita ambil solasi. Oke, nah ini langsung kita godi. Nah, kita solasi begini, agak dilempit. Oke. Nah, aduh, kedantol. Nah, begini. Ini udah cukup buat dia nggak bisa terbang. Nah, kayak gini. Dan ini nggak merusak bulu merpati ya teman-teman, karena memang kalau yang digunting ya otomatis rusak. Tapi kalau ini misalkan kita lepas nih ya, bulunya akan kembali lagi, gitu ya. Kita lakukan kanan kiri lagi, kita lakukan kanan kiri ya teman-teman ya, jadi kiri juga. Jadi seperti itu cara kedua, yaitu adalah digodi atau kita bisa pakai isolasi buat nyolasi sayap dari merpati induk ini supaya tidak hilang ya. Jadi teman-teman bisa lihatnya kayak gini. Nah, merpati yang udah disolasi begini sayapnya, dia pasti kesusahan buat terbang teman-teman ya. Nah, misalkan dia terbang pun dia cuma bisa hinggap di genteng-genteng ya. Misalnya kalau misalkan genteng-genteng tetangga lah ya, jadi nggak bisa sampai tinggi gitu ya. Dan pun kesusahan buat ke kandang itu, biasanya sih cuman di sekitaran kandang aja ya, cuman jalan-jalan gitu lah ya teman-teman, istilahnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat 5 lar sayap sudah kita solasi kanan kiri. Nah,
ini harapannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman kelupaan buat buka, buat nutup pintu kandang, nah merpatinya cuma lepas di area sekitar-sekitar kandang teman-teman. Nah ini wajib dilakukan teman-teman kalau misalkan teman-teman punya merpati induk yang bagus dan mahal, atau merpati juga itu kesayangan. Karena emang sayang ya, begitu kalau misalkan merpatinya lepas terus hilang, terus itu ya, apalagi kalau misalkan harganya mahal gitu ya. Jadi supaya tidak kejadian apalagi menimpa teman-teman, lebih baik teman-teman lakukan ini supaya aman, terus merpatinya juga produksi, nggak takut merpatinya hilang. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini tentang gimana sih cara trik induk merpati itu supaya tidak mudah hilang ya. Jadi supaya lebih awet di kandang kita meskipun cuma jadi induk ya. Ada kalanya kalau misalnya kita lupa nutup kandang, pintu kandang ya, merpati itu nggak bakal hilang jauh-jauh dari kandang ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu lah untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Yang suka jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen juga. Kalau ada pertanyaan, nantikan video bermanfaat lainnya dari Paul Mu Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.